Pepes belut sawah. Oke, jadi satu persatu daun sebagai pembungkus luar dalam dibersihkan dengan tisu yang agak basah. Oke, guys, para sahabat YouTube, berikut kita akan membuat menu spesial belut, pepes belut. Nah, bahan bakunya satu ekor belut dewasa, guys. Jadi cari yang dewasa. Terus untuk bumbunya, pertama ini si merah. Tomato, terus daun bawang, bawang putih atau garlic, dan si merah, bawang merah, bawang ungu ini ya, warna ungu ya. Kenapa warnanya ungu dibilang bawang merah? Terus itu ketumbar, terus apa itu lengkuas, kemiri, kunir, kunyit, cabai merah besar, cabai merah kecil, cabai merah rawit, cabai rawit. Terus ini apa ini, asam jawa, tidak boleh ketinggalan asam jawa, terong. Oke, guys, bahan-bahannya dihaluskan semuanya tanpa terkecuali, hanya ini nih nggak boleh dihaluskan ini, guys. Oke, guys, jadi kita potong-potong ini si bumbu itu, kita bantu dikecilnya dari tomatnya dulu yang paling besar. Terus jangan lupa ini daun pisangnya udah lumayan setelah kita habis petik atau beli di pasar kaku, sekarang udah layu. Kita jemur 5 menit. Oke, dipotong-potong kecil.
ini semuanya dipotong-potong kecil guys, cabenya juga dimasukkan ke blender, kita haluskan. Nantinya kita akan jadikan halus sebagai bumbunya si belut. Ini belut sawah ini. Oke guys, garlicnya. Oke, semuanya dipotong-potong kecil, dimasukkan ke gelas blender bumbu. Tinggal daun bawang. Bijinya asam, jangan diikutkan. Nah, terakhir. Ini tempat air. Terus blendernya nggak dikasih air ya? Airnya udah dari ini, tomat. Tanpa dikasih air, karena sudah ada si tomato dua tadi. Oke, guys, ini hasil dari blenderan bumbunya sudah halus. Jadi kita masukkan, kita tuang ke si belutnya tadi. Kita masukkan semua pelan-pelan, biar tidak tumpah. Tuh. Guys, diaduk-aduk biar rata, bumbunya merata sama belutnya tadi, biar meresap. Terus dikasih daun bawang, diaduk lagi daun bawangnya. Daun bawangnya 5 lembar. Oke. Oke. Kita masukkan belutnya ke daun pisang. Nah, kasih belut, dikasih bumbunya, bungkusnya guys, perhatikan guys, begitu caranya ya. Please try at home. Jadi kita siapkan yang 5 cm ini buat ikatnya. Terus kita siapkan apa ini namanya guys,
BT. Apa namanya? Bahasa kalau bahasa di sini itu namanya kalau Beting. Desa Emma Beting. Oke, jadi begini bentuknya. Ini nanti kita kukus. Dikukus biar enak. Kurang lebih 30 menit ya. 30 menit nanti lamanya ngukusnya. Tuh, kita buat adonan lagi. Oke, guys. Please try at home now. Oke. Jadi biar enggak kelihatan pating cerongot. Biar terlihat ganteng gitu kan. Dipotong-potong ya. Berapa itu? 45 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Satu ekor belut jadi 5. Oh, 2 ekor guys. Setengah kilo. 2 ekor itu tadi bobotnya setengah kilo. Jadi dewasa dia, gak terlalu tua ya. Kalau terlalu tua nanti susah diaturnya. Makanya kalau kambing itu kita potong, cari kambing yang dewasa. Jangan kambing bandot. Susah diaturnya. Dimakan pun susah. Ngelawan terus. Oke. Dandang sudah siap. Nah, kelihatan dari apa itu suaranya. Jadi sudah dikasih air kan, cukup air ya? Airnya dipanasi sampai keluar uap. Udah lah, baru kita tutup. Kita diamkan sampai kurang lebih 30 menit. Mantap guys, ini setelah di fokus kurang lebih 20 menit. Oh, aduhai guys, 25 sampai 30 menit. Ini udah maknyus ini. Masih berasap guys. Tinggal enjoy ini. Oke, tinggal enjoy it. Oke guys, silakan dicoba. Bagaimana cara membuatnya tadi ya? Kasih jempolnya guys. Ojo lali guys, subscribe, like, and comment-nya ditunggu ya. Thank you very much.